Ya, kita kembali. Sinyalnya kurang bersahabat ini. Nah, kita dapat lihat kurma yang ada di depan saya ini adalah kurma ajwa, ya, baru sebesar kelereng. Jadi belum matang, nanti kalau udah matang warnanya merah dan terasa manis. Kalau masih begini terasa sepet. Kemudian dapat dilihat dari ciri perbedaannya dengan kurma biasa, dilihat dari daunnya. Jadi dia daunnya agak sedikit lancip, agak sedikit tertutup, tapi agak lancip begitu. Tapi kalau kurma yang bukan ajwa, daunnya agak terbuka lebar seperti ini. Ya, ini kurma rotana. Jadi rotana ini juga kalau matang warnanya kuning, kalau kering warnanya kecoklatan-kecoklatan gitu. Kalau kurma ajwa biasa warnanya hitam. Dan nanti kalau udah matang itu atau udah apa namanya kering, jadi dari buahnya itu terlihat juga cirinya ada retakan-retakan begitu. Kemudian harga jualnya juga kurma ajwa itu mahal sekali. Kalau yang super sampai 60-70 real. Kalau dikali 4.000 udah berapa duit kita di Indonesia. Dalam satu pohon bisa berapa tandan ini? Ada 8 tandan. Ini pun juga udah dikurangin, sebab kalau nggak dikurangi buahnya biasanya nanti kecil-kecil jadinya. Jadi dikurangi agar buahnya bisa lebih gede. Nah, ini rotana ini. Kemudian ini sukari. Tuh, sukari juga bagus ini. Ya, saya berada di tempat ini dalam rangka isolasi mandiri atau karantina mandiri, ya, jauh dari keramaian. Karena Madinah Al Munawwarah sekarang kurang lebih terjangkit sekitar 6.000 sampai 7.000 orang yang positif. Kalau untuk wilayah Saudi secara keseluruhan mendekati 50.000, dan yang meninggal mungkin hampir 300-an orang. Ya, mudah-mudahanlah kita semua terhindar dari wabah ini. Semoga kita tetap sehat, dan semoga puasa Ramadan kita ini tetap berjalan lancar sebagaimana biasanya. Oh guys, ya, ini juga saya ada kerjaan sedikit. Mungkin ya, ini ada kurma yang belum ditanam. Ada gantungan lampu, ya, apa namanya, tiang untuk lampu. Ya, seperti inilah menurut pemandangan Saudi. Ini kurang lebih 2 jam lagi kita berbuka puasa, tapi masih panas banget. Oke, semuanya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.